On the third part. Okay. Ini dipanggil dialogue oleh Nat. Nat is my wife. Nat is the producer. I think she's still here. So ini adalah dialogue yang disediakan oleh dia. Dan ini dipanggil dialogue oleh Nat. Okay. Kita akan diberikan situasi dan kita akan menggunakan dialog-dialog ini di dalam kita punya dialogue. Boleh. Alright. Ken, bagi-bagi lu Ken. Bagi-bagi setimpalnya macam mana kau selalu bagi-bagi anu kad tu. Sambil anda mendengarkan kami sekarang ini. Poker. Podcast ini dibawakan oleh Zat Minuman. Pandai. Wah, boleh sudah ini. Boleh sudah ini. Okay, boleh buka, boleh buka. Betul-betul kau bagi begitu ah. Jangan buka, jangan buka, jangan buka. Okay, okay. Tidak boleh buka, tidak boleh buka ya. Oh, macam kad ban ni kan? Yes. Macam kita main kad. Iya, jangan buka ya, tidak boleh buka ya. Tidak boleh buka. Guys, you eyes, your eyes. Okay, ini game sangat menarik sebab kami jarang main ini game tapi dia sangat powerful dan menarik sebenarnya game ini. Tapi hari ini saya pakai banyak perfume. Wow. Wangi ya? Saya pakai black opium. Wow, black opium. Wangi. Mau kasih tahu saya banyak duit. Flex. Slay, slay. Sekejap, kau punya jaket ni bukan Band Mania lah kan? This one. Yeah. Murah aja ini. Di H&M je lah. Cotton On aja. Uniqlo. Ferragamo. Dekat. The Curve. Apa nama dia tu yang ada 2000 tu? G2000. Oh, G2000. Challenge. 1400 only. Wow. 1400 bro. Oh, wow, amazing. Only for the ni lah. Seluar dia 600. Wow, amazing. Alright, alright. Bukan yang ini, yang satu kelabu. Ini 900 ya. Oh, berarti 900 rupiah. Yang dalam rupiah. Alright, game ini dipanggil dialogue oleh Nat. This so, really nice. Apabila kita berbicara kita akan buka satu-satu inilah. Bila kita cerita sebagai contoh lah situasi contoh. Dia. Kita bagi situasi terus lah. Tiga orang ni kali kita sama juga. Tiga orang ini sedang mencari jalan balik pulang kerana sesat di hutan. Oh, okay. Okay. Dan perjalanan mereka ini mengambil masa yang sangat lama sudah untuk mereka balik ke dunia asal mereka. Diorang rasa macam diorang di bunian sudah sebenarnya. Sesatlah. Sesat akhirnya. Ya. Okay, sebagai contoh macam saya pula. Oh ya, lama sudah kita di dalam hutan ini. Macam mana kita mendapat dalam hutan ini? Tapi jangan risau. Tadi saya jalan, saya ternampak satu batu ada tulisan. Tulisan dia berbunyi begini. Baru kau buka. Okay, yes. I got it. You got it. Alright, awesome. You the man. Actually, I listened to Kinabalu podcast before. I like that. I know the game. Actually, I listen to Era too. Era Fazira. Sudah. No lah. Omong kita support lah, man. Come on, man. Alright. Yeah, man. Alright, let's go. So, okay. What's the situation? Situasi dia adalah yang tadi lah. Tiga orang sesat di hutan kerana ingin pergi ke air terjun, namun sesat masa balik dan diorang rasa berada diorang di bunian. Kita terpigi bunian lah, bener kan? Kita terpigi bunian sudah. Yes. Terpigi sudah. Baik. Terpigi. Okay. Anan, kau jadi si Boboy. Boboy. Ya, kau jadi si Acong. Acong lah. Oh, dia nama Acong. Acong. Saya Cina. Yeah. Saya jadi si Mondok. Mondok, kau Mondok. Oh, senang. Mondok. Okay. Mondok. Si Mondok. Baiklah. Boboy. Bukan Mondok lah, Mondok. 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 Bulan anjing. Anjing bulan. Okay. Saya Boboy ya. Boboy. Mondok. Acong. Boboy. Boboy. Okay. So, okay. Lain. Kita bermula sekarang. Woi. Di mana sudah kita ini Acong, Boboy, saya risau sudah ini nanti mama kita marah ini, kita hilang sudah ini. Kok kamu kasih itu bunyi seram? Seram tidak, boleh juga lah. Gimana sudah kita ini, tapi nanti tidak lucu. Tapi tidak apa, boleh juga kasih lucu ini. So, tapi jangan risau. Sebelum saya jalan tadi kan, Boboy, ada saya kena kesibukan saya punya. Saya punya Datuk ada kesibukan saya satu mentera dia bilang. Kalau kamu sesat hutan dia bilang kan, kau baca ini barang dia bilang. Apa itu? Dia bilang kan, sana ranau dia bilang. Jadi Boboy, kau tadi macam mana kau boleh cakap bilang kiri kanan ni? Tapi kita pergi mana sudah ini? Acong? Kaki saya terpijak kayu. Aduh Boy. Saya rasa tadi itu saya bukan pijak kayu. Apa yang kau terpijak? Saya rasa saya terpijak beban stokin kamu. Bebau. Bebau. Iya. Patutlah saya rasa padas.
bau stoken kamu. Oh boy, saya itu ini saya boleh kasih setel. Yang hilang bunyi ini kejap dulu lah, kasih sah hilang sakit tuh loh. Ini remedi daripada saya punya datu 3000 tahun lalu di China punya. Ayo sakit. Oke, sekarang. Apa dia tulis dalam bentuk apa dia bagi ini ubat kah? Kau kasih saya bukan instruct prescription kah? Saya kasih letak tangan saya di kaki kau. Panas. Pas itu saya kena baca ini. Jangan pernah putus asa. Ngam kan. Tapi kan tadi masa kita jalan di belakang itu kan, kita pergi kiri, kita pergi kanan. Sedangkan di dalam map lain dia tulis, kenapa kita pergi kiri, kita pergi kanan? Sepatutnya dalam map dia bilang begini bunyi dia. Panjang dulu saya bagi dulu supaya saya tidak terus baca. Baru dia cerita kan. Jadi saya tinggal itu map. Dia sedangkan dalam map dia tulis begini, Pak. Pak dia tulis badut terbang. Badut terbang dia bilang. Maksud dia pergi utara. Iya kan? Badut terbang ke utara. Nah kan? Tadi saya nampak ada perempuan. Kau seturang saya nampak, tuh kami nampak dari air terjun tadi itu. Apa ini? Anti ikut-ikut kita. Mana sudah dia? Lepas itu dia punya brand baju macam yang anu punya yang ada loto terkini. Kau tahu tulis di baju dia apa? Itu nanti ada baju dia. Dia bilang arahan bos itu bukan saya. Kita sesat gara-gara itu anti. Arahan bos Bunian. Arahan bos. Kau tengok bos Bunian. Mengana pula tahu. Jadi Acong, apa cerita sudah tuh Cong? Itu map tadi kau tidak salah itu kau bawa tuh. Begini, ya saya punya map. Itu map pun saya punya ratu bagi punya tuh lama punya. Ini nih. Sebelum kita tengok tuh map kan. Kita mau kasih hilang dulu tuh mata kau nampak itu anti. Ini saya pegang lu mata kau. Kenapa kau suka ini barang ah? Kau memang tukang ubat kah? Ya, saya apa cuman itu mentera dia apa? Ngomong-ngomong matikan telepon bimbit Anda. Alamak. Patutlah. Dari tadi saya on data. Matikan dulu. Matikan dululah kalau begitu. Saya on data apa dari tadi. Tapi kan beginilah. Habis prepaid kau. Ada orang cakap kan apa? Kalau sesat di hutan dia bilang kan mesti mau buka semua baju. Saya tidak mau. Lepas itu sependet kan. Kasih terbalik dia bilang pakai terbalik. Saya tidak mau. Jadi saya sudah buka semua ini, saya sudah kasih terbalik tapi di ada pula tag di ini sini di sependet saya. Kenapa di satu kode tag? Ya kok saya pun tahu mungkin saya mau kasih balik mau tukar. Apa jenama? Jenama dia ini. Renoma. Jenama dia Sungkai sudah. Aiyah. Brand bulan Ramadan. Ramadan. Ada. Masa yang tadi dia kasih terbalik santut kan? Saya tertinggal betul tidak sengaja. Kurang ajar kau. Tertinggal pantat dia kan? Sialah. Wih ada tato. Sial. Pantatnya baru saya tahu ada tato. Dok punya. Sekejap. Butterfly kau. Tidak. Tulisan dia bagus. Okay. Apa dia bilang? Kalau setiap kali aku macam tinggal asrama ngam nih. Kalau mau kasih bangun kawan kasih tiga pantat saja. Apa lah kau apa tulisan? Dia punya tulisan jam sahur. Pantat. Woi. Nungging. Yang. Hey. Hey. Islam di jam silap. Kalau begitu macam mana gitu. Mau sahur sudah ini. Kita masih lagi di hutan. Ginilah, ini saya, bikin saya menangis ini barang ini. Saya ikut kau lah. Apa tuh mendok saya ikut kau lah. Saya pun buka baju lah. Jangan oh, buka jangan. Sudah nih buka. Eh kau pun ada juga. Kau pun ada tag. Nggak. Semua orang ada tag. Nggak. Itu tulisan ah. Macam itu ada tuh kuku kasih garis siapnya kaki oh. Ayo. Ayo. Apa di, kau tengok apa ditulis lah. Kau tengok. Si Adnan bilang tuh. Kan. Saya punca. Kau sih boboy. Ini Adnan era. Saya punca dia dapat itu. Saya rasa yang Adnan dia maksud adalah ketua Bunian. Wow. Ayo. Sebelum Adnan itu ketua Bunian, ada satu kumpulan orang yang dulu. Iya.
apa nama kumpul kaum. Apa kaum dirang kaum itu? Kaum bunian yang label tinggi punya. Tinggi punya. Ha? Sasat punya. Apa nama? Kari kepala kambing. Bunian yang paling high level kumpulan kari kepala kambing. Kiki Gluk Lex Gluk by BTC. Hey, tapi saya tahu apa ada satu benda yang saya tahu bila makan kari kepala kambing ini kan. Saya tidak mau makan sudah sekarang. Sebab dia kumpulan orang bunian yang high level tinggi. High level of maintenance bagi ahoy. Jadi saya pun berpikir, saya rasa kita mau perlu keluar semua daripada sekarang. Keluar semua lah, sekarang betul. Sudah buka semua. Sependet sudah kasih terbalik sudah. Satu lagi dia bilang, saya punya datu dia beritahu apa. Ujung-ujung dia kasih tahu. Dia ujung-ujung dia kasih tahu, dia bilang lepas kamu buat tu ambil tu lumpur dia bilang. Kasih cat itu lumpur di mata kamu dia bilang. Di kening kau lepas tu pergi belakang kamu kawan kamu tuliskan begini dia bilang, pakai tu lumpur dia bilang di belakang. Kamu tulis begini cepat-cepat jangan sampai itu lumpur kering di belakang dia bilang. Mari. Begini dia bilang. Apa? Kamu nanya. Lumpur bodoh. Lumpur babi. Lambat kau cakap tadi yo. Apa itu cong? Saya salah tulis surau. Ayah. Waktu apa yang saya salah tulis? Saya tulis bikin panas di belakang Boboy. Patut lah itu anti kejar saya tadi. Anti yang mana yang nyantuk kah? Kita jumpa tadi itu kan. Yang baju dia itu. Yang ada tulis sini bos yang suruh dia bilang. Ya, tatu jom sahur bukan. Bukan itu anti kan. Masa yang dia kejar kita tiga kan. Uy dia bilang kan. Ada satu ayat dia teriak. Apa dia bilang? Sedang marah. Dengar era di aplikasi shock. Rupanya yang bunian ini era apa? Ketua bunian. Wow. Endingnya gila babi. Ngam-ngam semua gila. Tapi ada satu lagi kan saya. Sebab itulah saya heran. Kalau betul lah saya rasa ini era yang buat tak? Saya rasa saya patut cek di manual dulu lah. Cek manual. Sebab dulu lagi saya memang tidak pandai membaca. Bila saya pandai membaca sudah saya terpaksa baca itu manual. Baca itu manual. Kawan saya yang ajak cara baca itu manual. Baca. Nama dia si Emmanuel. Iya. Emmanuel. Iya. Emmanuel. Online punya itu. Emmanuel. Oh iya. Online bukan. Internet bukan. Jadi saya baca lah dia punya manual itu. Ya tu. Mula-mula yang saya baca begini. Makan racun tikus dia bilang. Dan begitulah kesudahan tiga sahabat mati di dalam dunia bunian.